Bola regu veteran lawanan ketiga antara Kelantan dan juga Perak. Perak diwakili oleh Rozairi Harun dan Tuan Khairuddin Tang Rozaimi dan juga Azhar. Perak perlu menang game ini. Awal sudah pun dimiliki oleh pasukan Perak ini. Kosong. Jadi ini serangan pasukan Perak. Tiga. Oh, ini telak daripada Rozairi. Kepada Azhar. Return yang membuatkan Rozairi keluar bola tersebut. Pertama. Di kali ini Rozaimi pula. Al. 4-3. Masih 5-3 untuk pasukan Perak. Zami ini di bakal disedarkan untuk 4 keempat Kelantan. Empat lima. Zaimi. Ini lepas pula. Kata yang keenam. Lima. Kali ini serangan pasukan Perak. Sama. Pertama pasangan Kelantan ini di hadapan. Wan Khairuddin. Balik ke dukat. Tujuh. Dan yang pertama. Baru-baru kepala. Zaimi. 8 9 Perak.
pertama kepada pasangan Zairi Harun dan juga Wan Khairuddin. Kelas 9 set pertama. Dua set yang kedua. Yang pertama milik pasangan Kelantan. Mata ketiga Nur Zaimi dan juga Azhar. Mengutip mata demi mata, genggam yakin sebenarnya. Apa yang berlaku? Terkejut saya kira Azhar dengan bola tersebut sebenarnya. 1-4 pertama untuk Perak. Satu bila memperolehi keyakinan sebenarnya pasangan veteran Kelantan ini. Ini terlalu jauh sebenarnya saya kira untuk digapai oleh Ruzaimi. Dari Harut kemudian servis daripada Azhar. Wenam. Tujuh dua pasangan Kelantan di hadapan. Lagi kesilapan, salah agakkan sedikit kuat tolakan itu. 4-2-1. Lah terkena net pula. Seterusnya mata ke sembilan. Dua
10 di set terakhir. 12. Itu dia kemenangan di set kedua milik pasangan Kelantan. Masih penuh 11-2. Lepas. Lepas di set yang pertama. Akan berehat seketika untuk mengabati azan maghrib.
kembali untuk perlawanan di set ketiga, trik satu sama ketiga ini. Terus satu sama mereka. Satu untuk pasukan. Dari itu Terengganu juga 2-0 di hadapan. Dan Mazarif sudah tadi ke atas pertarungan lelaki Perak. Tiga ini dan mata keempat untuk Kelantan, kembali mereka merapatkan kedudukan. Permainan kali ini 6-5. Mengejar-mengejar antara kedua-dua pasukan ini. Sama terus ikat kedudukan. Enam. Baik, ini disudahkan oleh Ruzaimi. Berikan mata berdahuluan untuk pasangan berdugu veteran Kelantan. 26. Kerjasama taklah pula dialami oleh pasangan Regu. Perak ketika ini. Ketika ini lihat kedua-dua mereka ini bersama. Dan daripada Ruzaimi memerangkap Ruzairi. Teman tujuh kali ini gagal pula di angkat bersama set yang ketiga. Penonong
Wan Khairuddin. Dia pinga-pinga beliau kenapa bola tak kena. Lapan untuk Kelantan. Ini mata akhir di set yang ketiga. 10-8. Tapi kali ini sedikit kuat pula. Baik serangan pasangan Perak ini. Ini dia kemenangan. Set ketiga untuk Zahirin Azhar. Mereka akan beraksi di set yang keempat sebentar lagi. Mana-mana. Dia untuk set yang ketiga. Ya, akan atau set keempat sebenarnya. Set yang keputukan hidup mati pasukan Perak. Kelantan menang. Kelantan akan ke perlawanan akhir. Terengganu juga kini langkah sebenarnya mereka lawanan akhir. Ini peran daripada Wan Khairuddin dan juga Zahiri Harun. Kosong. Daripada Azhar. Dan terkaman. Semangat untuk Perak. Satu. Azhar berpisa. Orang lama. 2-3. Tenang. Tapi sangkut kali ini. 3-3. Dengan ampuh sebenarnya pasangan Kelantan ini menyerap segala tekanan diberikan bersama. Terus
Ini mereka mendahului bermain tanpa banyak tekanan. 4-3. Pun diminta oleh pasukan Perak. Tiga Swiss dengan Azhar. Satu lagi tolakan jauh. 5-3. Terus di hadapan ketika ini. Mata yang keenam. Zairi Harun dan juga Wan Khairuddin bermain dalam tekanan. Mereka ketinggalan 3 mata di belakang ketika ini. Juga satu set. Enam. Tiga tujuh. Baik sekali pertahanan pasangan Kelantan. Sudah berbesorak pasukan di Kelantan. Mereka menghidu bau-bau untuk aksi di final pada jam 9 esok pagi. 8-3. Dan kini-kini ini juga pasukan Terengganu sudah pun memenangi set kedua mereka. Mulakan satu lagi set untuk menutup dan mara ke final. 4-3 belum tamat kata penyokong-penyokong Perak. Belum lagi mau dihabiskan. Terlalu kuat pula servis yang dilakukan oleh Zairi Harun. Mata ke 9 untuk Kelantan. Terkena net. Kuru 2 lagi mata sebenarnya mereka. Tapi tolakan Azhar pula kuat. Lima. Perlu gopoh sebenarnya. Kepilan. Tak masuk bola tersebut. Game point. Mata ke final untuk pasukan Masa Kelantan Darul Naim. Ini mereka selalu saja sangkut di knockout round. Mungkin ini rezeki tuan rumah untuk berhasil di final esok lagi. Kali ini serangan baik daripada main pasukan Perak. 7-10. Belum habis. Belum habis. Dah boleh bersorak lagi. Baik, kali ini 8-10. Tak boleh main-main, tenang.
akhir. Dan itu dia kemenangan 11-8 di set keempat untuk pasukan Bangsa Kelantan menewaskan Perak 3-0 dari kemarin kepelawanan akhir. Akan menunggu pemenang antara Terengganu Pahang yang sedang merentap ketiga ini. Tahniah Kelantan, tahniah juga pasukan Perak. Menang tewas 11. Kepilan di set pertama, kemudian bangkit 11-2, 11-9, 11-8 untuk menutup dan membawa kemarahan pasukan negeri Sejua Kembang ke final. Dan sahaja daripada kami untuk petang ini. Kita berjumpa esok pagi jam 9 pagi. Saya rasa pertemuan antara Kelantan tentang pasukan Terengganu ataupun Pahang. Saya semua, assalamualaikum. Apa lagi?